Inilah 5 truk yang mengangkut 78 ton karung berisi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kelima truk digiring Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang, Jawa Barat dari Kampung Citaman, Taman Sari. Saat ditangkap, limbah sedang dicuci di Sungai Citarum. Limbah B3 itu berupa polialuminium kolit atau PAC atau kaustik soda. Dugaan 5 unit truk yang membuang limbah di pinggir Sungai Citarum yang setidaknya akan dicuci di Sungai Citarum, kemudian karungnya akan dikelola kembali dijadikan bola-bola plastik. Berdasarkan penyelidikan sementara, puluhan ton limbah tersebut berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. 5 sopir truk masih diperiksa di Polres Karawang.